ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Syahdan, syihdan, syuhdan. Syih boleh baca tiga. Bukan bahasa Arab, bahasa Sanskrit. Makna satu penjagaan. Orang Arab kata tambihun. Hak Melayu ataupun bahasa kita ni kok satu penjagaan. Syahdan, syihdan, syuhdan. Syih boleh tiga. Kata dianya, maka jika mahanuk engkau akan taubah. Katakanlah sekiranya kita kehendak nak taubah daripada apa kesalahan ataupun apa kesilapan, maka segionyo bagi engkau, mana secome-come seelok-elok bagi engkau, bahwa tidak sunyi daripada tafakkur sepanjang masa umur engkau. Itu sebagai mukaddimah pendahuluan taubat untuk menjadi kesel di dalam taubat, dan untuk dijadikan taubat kita ialah taubatan nasuha. Nah, kita fikir macam mana tu? Katanya fikirkan pada suatu yang engkau perbuat di dalam hari engkau itu. Oleh itulah masalah fikir ini besar sahabat besar, sehingga berkata Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, At-tafakkuru sa'atan khairum min sab'ina rak'ah. Mana kita fikir seminit je lebih baik daripada kita mu'ibadat 70 rakaat. Masya Allah, fikir ni besar. Kerana fikir ni lah jadi pelita, jadi hati. Kalaulah kita hidup di atas dunia, kita tak selalu fikir, maka orang tu tak dapat hasil pelita bagi hati. Nah, cuba tengok. Tengok begini cukup dah. Kita tengok di antara ahli peniaga ke, hari-hari dia fikir macam mana untuk dapat untung, macam mana untuk berjauh daripada kerugian. Tengok kalau di sana kot kebiasaan orang muda-muda. Nah, dia selalu pergi merbuk-merbuk jambu. Sana pergi mengobok jambu. Dia fikir dia tahu kata harga mengobok jambu, kalau dia jadi jinuk, dia berkukuk begitunya hebat. Ia asal harga 500 baht di Thailand, 50 riyal di Malaysia.
Sekiranya jadi begitu sepakat, jadi sepakat puluh-puluh ribu nah. Dia pun fikir bawa buah dalam sakai dia tu naik atas mutu buah ke serta dengan bini. Bini sepakat nak jatuh bawa bunga buat jambu tu. Untuk fikir apa tu? We dapat harga tinggi. Itu sebagai contoh bagi ahli dunia. Adapun kita sebagai ahli akhirat, kita fikir nak macam mana untuk kita hampir dekat dengan Allah. Dan untuk kita sebagai boleh buat apa sahaja yang diperintah Allah dan Rasul, supaya digelar kita masuk di dalam muqarrabin. Kita nak fikir begitu. Dan satu lagi, cuba-cuba kita tilik di dalam satu ayat yang selalu-lalu Tok Guru duk bacanya. Nah, wal asri innal insana lafi khus. Tuhan bersumpah dengan waktu. Tuhan yang boleh bersumpah dengan apa-apa. Kita sebagai hamba tak boleh bersumpah malaikat dengan zat Allah dan sifat Allah. Adapun Tuhan, dia nak bersumpah dengan apa-apa pun tak ada apa. Tengok tu, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Itu bersumpah dengan matahari. Satu yang lain, wal laili idza saja, dengan malam pula. Yang kita untuk ambil buat fikirnya, Tuhan bersumpah dengan kata demi waktu asal. Sesungguhnya jenis-jenis manusia ada di dalam kerugian. Kemana kerugian di situ? Bukan setakat rugi akhirat, dunia pun rugi. Malaikatnya, illa alladhina amanu. Malaikat manusia hak yang berimi dengan Allah. Nah, berimi dengan Allah, berimi dengan Rasul, berimi dengan hikmat, terus gila. Oleh tu masalahnya berimi bukan setakat dan kita manusia. Tengok, cuba kita duk tengok di dalam wirid kita ke. Kita bacanya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Hatta nabi sendiri pun berime juga yang mana hak tahtu atas dia. Nabi berime tu hak mana tahtu ayat atas dia, gapo nabi tak ada engkas patah pun. Kamani wal mu'minun, dan orang mukmin pun pakat berime apa saja. Kami Tuhan mendatang pula, kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi. Nah, yang ni ditanya-tanya Nabi, dia menyampaikan undang-undang hak Tuhan mendatang terhadap bagi beliau. Dan beliau pun kena berimi juga di antara apa hak datang bagi dia. Dan beliau kena berimi juga di antaranya sifat-sifat hadut di beliau. Nabi kita wajib atas dia kena i'tikad kata dia benar. Nabi juga wajib di atas beliau kena i'tikad kata dia tu di antaranya amanah. Semua bagi Nabi dan Rasul. Oleh itu Tuhan selalu sebut lagi, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita sebagai ummah Nabi Muhammadiyah atau Nabi Muhammad tak boleh becek ambil pada Nabi Adam sampai ke Nabi kita. Kena selalu sahut sama kasih berlaku. Selalu kita ke bila ngaji dengan Tuhu, kasih dengan babu kita lah, itu wahinu. Tak boleh. Nah, guru mana-mana pun kita kena selalu di antaranya. Dia panggil, kita kena dapat jiwa kasih untuk ambil sepenuh baik di dalam kasih kepada orang alim. Itu di antaranya. Nah, cuba kita sahut fikir. Oleh tu ayat yang sebut tadi, wa tawasau bil haq,
dan orang yang selalu wasiat dan pesan terhadap bisbenar lagi pula sobat. Oleh kerana ikut kala kita menego, kalau tak ada hak, rugi ya mari-mari. Begitu je kalau kita belajar ilmu khususnya kuliah subuh pagi ni, kalau kita di antara tutup, tak ada tutup sehabis-habis hak sebenar. Dengan bahawa kita mari belajar, kita tidak niat mengikut seperti mana Allah Ta'ala petah dan dobit, maka belajar kita tidak hasil pun. Oleh itulah Imam Haddad, dia pesan di antara segala pelajar dan segala ashab dia, ikutlah cara bentuk niat dia. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wa intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a'a ila al-huda wa dilalata 'ala khair yahdi. Kama dia kita untuk nak menghasilkan ilmu yang kita belajar, walaupun satu patah satu ilmu, tak dapat tidak kita kena selalu di antaranya betul akan niat. Kemarin cara betul niat tak ayah ni. Satu, kita niat aku ataupun saya belajar ni untuk nak lepas daripada jahil yang mana ada di dalam diri aku. Serta itu diikuti dengan amal apa yang aku tahu, sambilan aku akan menyampaikan kepada saudara belum lagi tahu, supaya kita berdasarnya berilmu, beramal, berdakwah. Cukup cara berdakwah, cara menyampai, bukan di atas nanti alim jadi tok guru. Sehingga di antara dapat satu hikayat daripada ahli Yaman. Nah, ada di antara orang Yaman, tak silap sayanya Habib Ali Abibak. Dia katanya di antara ada di Yaman, salah satu orang ni, dia mengaji beberapa tahun ke tahun di Ribat Tarim, sehingga dia tak dapat ingat, tak dapat boleh ilmu pun. Tetapi dia cita-cita nak amal serta nak mengajar, nak menyampai. Akhir di antaranya beliau pergi belajar satu ketika, dapat dengar satu guru cerita satu hadis. Jadi di antaranya ada guru sebut, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatan saqilatan alal mizan khafifatan alal lisan subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Jadi di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dua kelimah je, tapi beratnya timbangi, laginya ringi di antara sebut di atas lidah. Mana subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Sebutlah kelimah ni. Cuba kita tengok syarah hadis yang sebut tadi. Hadis tu bukan dia biasa, dia sahih lah. Lalu itulah sahabat dia tanya Nabi, pasal apa boleh kata begitu berat di atas timbang ni? Kerana pahala dia tu penuh di atas ufuk. Ringkas tak ada ayah lah kita nak mengamalnya. Setelah kita belajar balik, sambil kita buat kerajaan mutu, subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim, senang saja. Bukan hati kita duduk semacam kita duduk bersila, tak mutu pun tak apa. We hidup lidah. Setelah tu, orang yang tua tadi, dia ingat satu hadis tu ya. Dia berbalik ke rumah pertama sekali, dia bagi salam kepada ahli keluarga, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Selalu, hei isteri saya, kalimatan saqilatan alal lisan khafifatan alal mizan subhanallah subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Isteri kata, macam mana ni? Sebenarnya nak menyampaikan hadis yang dia terima daripada guru tadi.
sehingga berjumpa dengan anak. Hei anak, kalimatan saqilatan alal mizan, khafifatan alal lisan, sehingga sampai ke akhir ayat. Oleh itu tak berapa lama dia naik kenderaan belaga mutu gapang insiden dah. Sudah tu pergi hospital sehingga dia tu tak ada sedar, dia panggil sana panggil tak khabar. Kemudian dia orang yang melawat dia, dia pergi tengok. Kalimatan saqilatan alal lisan, khafifatan alal mizan. Sehingga para gemelawat dia teriak. Pasal apa? Dia boleh dakwah yang apa dia cerita. Nah, jadi di antara kita ni sudah belajar ilmu, balik ataupun duduk kedai kopi dia berkecek hak orang, mengupak hak orang lah, hak ni kita takut. Sedangkan mengupak dosa besar. Belajar ilmu siap sedia, terima ilmu yang baik, balik sampai ke rumah dia berkecek hak orang yang lain. Apa sebab tak sebut kelimuh yang guru royaknya? Pasal supaya mengambil tafa'ul dengan hadis Nabi. Nah, Nabi cuba fati tengok. Nabi kata kerana man amila bima alima warrasahullahu ma lam ya'lam. Siapa boleh buat amal apa yang dapat, maka orang tu tahu bersaka ia berkara yang tak tahu lagi. Ini satu rusia untuk mencapaikan ilmu, walaupun belajar sikit tapi bolehnya di antaranya banyak. Gitu di antaranya. Nah, cuba-cuba kita buat. Ha, oleh tu untuk di antara dapat tak sewi di rugi kita manusia, apa saja kita kena selalu serta dengan hak. Kalau menego kena wi hak. Kalau berjihad kena wi hak. Ikutlah. Kalau belajar ilmu kena wi hak. Kalau sedekah kena wi hak. Tengok. Wattaqullaha haqqa tuqatih. Kena hak, hak, hak semua. Kalau tak ada hak, khusran, rugi lah belakang. Pasal apa menego-menego timbul rugi. Padahal tak ada hak dalam menego. Akak tak ada, ada. Ada jenis tipu. Ada rugi ikut belakang. Walaupun projek turun beliung-beliung, naik tak berapa lama akan turun. Pasal tidak ikut dengan hak. Apa saja bil hak, hak, hak. Betullah apa saja barulah hasil. Taubat semacam itu juga wili hak pada taubat. Sebenar pada taubat. Hati kita bila nak taubat sepakan menangis teriak tak mahu dah. Dengan sebab itulah buku istighfar ni besar sahabat besar. Tengok Nabi kita setelah di antara Jibril. Tidak begitu di antaranya turun setengah kata di antaranya 40 je royak dah dulu okey. 40 hari, ngatanya 4 bulan. Nabi pun teriak, menangis. Nabi pun selalu tidak yang lain dengan ikuti istighfar 70 kali. Dengan sebab itulah bila kita kesusahan ataupun dapat di antara lambat cita-cita kita, Nabi pun ikut dengan istighfar. Manis tabata rizqahu fal yuksid bil istighfar. Siapa dia rasanya lambat rezeki dia, ikutlah rasanya lambat boleh anak, rasanya lambat boleh isteri, rasanya lambat boleh menantu, rasanya lambat naik pangkat, rasanya lambat di antaranya apa menego jadi dapat laku. Nabi semua banyak di antara istighfar. Nah, oleh itu khusus bagi kita semua masih lagi akhir-akhir hujung bulan Maulidir Rasul ni kita selawat dengan istighfar bagi banyak. Tentunya oleh itu kita selalu kena fikir untuk menghasilkan diri kita di dalam golongan hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu sebagai nak fikirnya kita selalu fikir hari supaya kita hari kebiasaan kita duduk dengan Tuhan berapa minit. Sedangkan sehari semalam 24 jam. Kita duduk dengan Allah Ta'ala berapa minit je. Kalau bagi di antara orang yang tak suka wirid ke,
semaya subuh 5 minit sudah bagi salam yang akak punggung gilah. Bagi mereka yang suka wirid kita buatlah 15 minit. Nah, cuba kita nilai tengok. Subuh kita buat 10 minit, itu 5 minit. Asar kita bubuh 15. Mengarik kita bubuh di antara 15. Katakanlah cuba siapa sejam ke? Belum. Boleh tu yang lagi masa kita duk rugi betul mana. Duduk di antara dengan kerja sehari-hari hari-hari. Setengah tu duduk di kedai kopi tu berkecek tak tahu masalah apa-apa. Kau ni saya menangis teriak. Sedangkan kita hari-hari kesihatan kita boleh begitu begini. Siapa kau yang mutadbirkan? Allah. Pasal apa kita terlupa ke beliau? Nah, cuba kita ambil tak sebanyaklah. Ni kita ambil peluang masa kuliah ni. Ni sebagai nak menghampirkan diri kepada Allah. Pasal di antara tutup di ilmu ni bukan dia haluh di sisi Tuhan. Sehingga dikatakan al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum daripada kita nak beramal. Oleh itulah ada salah satu sihma Allah. Digadakan babullah. Babullah ke petani, ia duduk di Bukit Jiak. Orang Malaysia pergi buat haji masa dulu lah. Pergi melawak dia, teriak lalu. Teriak dia. Dia tanya apa, apa teriak. Baba tak boleh tengok pun, dia kata. Kebanyakan orang mari buat haji, buat umrah di atas sekarang lah ni. Bukan buat dengan jalan ilmu, buat dengan jalan modal banyak. Buat dengan jalan semangat. Orang mari, pakat mari ratik. Orang tawah, pakat tawah ratik. Sedangkan dia tawah tak betul dengan jalan syarak pun. Sedangkan dia bersyair tak betul dengan jalan syarak pun. Bahkan bahu dia tu sudah beralih daripada jihad di antara Kaabah. Dia tak ada pulang balik pun. Dia teriak. Nah, oleh tu nak suruh kita dapat erti amalan bukan ikut dengan semangat. Bukan ikut dengan ada modal banyak. Bukan ikut dengan gerai kuat. Ikut dengan betul hak Allah Ta'ala betul dengan ilmu. Nah, seperti semaya kau. Sekiranya tak melekapi di atas rukun 13, tak jadi. Walaupun berapa ribu rakaat pun. Walaupun betul di antara segala rukun 13, tapi syarat tak cukup, tak jadi. Tak jadi. Katakanlah dia sujud tapi tak cukup syarat sujud di antara dahi tak rapat ke lata. Bagi mereka yang kuasa, tak jadi. Ni hak takut ni. Oleh itulah belajarlah ilmu semuka-mukin. Kerana dalam majlis ilmu, oleh itu ada satu anak murid imam kita Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ni alim. Duduk dengan imam Syafi'i. Akhirnya Syafi'i terpaksa apa? Kamu tak balik buka pondok. Dia kata tak mau selama Datuk Guru, saya tak mau. Pasal sekiranya kalau saya balik buka pondok di rumah, dinamo saya ni Tok Guru dah lah. Tak jadi anak murid dah lah. Di dada hati sekiranya kalau ambo salah, maka Tuhan tak maaf dah lah. Kalau dalam hati kita duk belajar, niat adalah jadi anak murid, niat jadi niat atas jalan pelajar, kalau ada kesilapan harap Tuhan maaf. Tuhan yang tak marah orang buat salah, buat tak kena dalam hati belajar. Hak Tuhan marah orang tak belajar tu. Tuhan marah orang tak belajar. Orang belajar tak boleh Tuhan tak marah. Tuhan marah orang tak belajar. Supaya ngaduk di pondok. Semasa kita mengaji di pondok, kata guru tak marah orang ngaji tak boleh ilmu. Tok guru marah orang tak naik belajar dekat pondok tu. Tak kata ya? Duduk dekat pondok tok guru mari denda, mari di antaranya ambil orang panggil apa? Ambil hukum mik. Orang tak belajar. Kalau orang naik belajar hari-hari, walau tak boleh ilmu, tak ada apa. Ha, kita pun begitulah. Usaha lalu hidup dia dalam belajar ilmu. Khusus belajar ilmu kita. Dia tak sama lah. Kita belajar ilmu pesing dengar, pesing kuliah tidak ada berkitab dengan belajar kita. Pasal situ yang mu'alif. Yang dengan kitab seperti kitab Tajil Arus. Cuba tengok. Ini salah satu orang macam mana.
Seperti kita belajar di antara kitab, di antara kitab turus yang orang tua-tua, seperti kita disebut kitab Syekhuddin Mandili, orang yang dapat dimasyhur di nama-nama ada barakah, dikatakan wali min awliyaillah, yang kita belajar kitab dia, mudah kita dapat barakah dia mai kita. Itu ni kelebihan. Oleh itulah tutuklah ilmu dengan berkitab. Cara di antara ilmu nak dengar pesa jenis ceramah, muzakarah apa ni, kuliah, tak ada ayah, mudah je. Tapi berkitab ni payah. Oleh itulah tok guru zaman dulu dia tak mau berkecek mulut, bahkan dengan berkitab. Khusus guru saya almarhumullah Baba Nevada. Baba Nevada tak si ceramah, dia takut silap. Bahkan kita kena selalu kata ikut seperti mana ulama bijak-bijak dia atur berkecek pada dalam surat dia, dalam buku dia, kita ikut dia, ada barakah. Ning waraknya guru zaman dulu, dia tak selalu, dia tak main ceramah, dia hanya suka dengan belalun kitab. Haa, begitu juga dia panggil datuk isteri saya, digelar kata almarhum Baba D Beneramu. Masyur kata dia berming, dia orang alim. Dia tak mahu cakap dengan tak ada kitab. Ada kitab cakap. Ning orang yang warung bimbing takut, geleci lidah, give silap. Ikut kitab, kita ikut dia. Satu nak satu hari nanti dapat hujah. Itu dia nah. Oleh itu, maka jika sudah engkau fikirkan suatu yang engkau terbuat di dalam hari engkau itu, fikir lagu mana jika engkau dapat akan dia sesuatu tu taat. Masya Allah, kita boleh mengajinya pagi ni, boleh semaya subuh betul jemaah lah, boleh buat khairat, boleh katakanlah, boleh di antaranya sedekah nah, dan amal kebajikan, maka hendaklah syukur engkau kepada Allah Subhanahu wa taala di atas taat ibadat atau perbuat taat dan ibadat itu. Boleh kita syukur Tuhan. Tengok ada salah satu orang Arab, dia sebagai melawat ataupun dia panggil duk mengubat ti orang. Okay? Mari daripada sihma Allah taala anak tiga orang. Okay? Setari mari sekali dengan suami dia. Tak silapnya sesudah dia dapat anak yang ketiga, Tuhan terkoci lidah. Di antaranya nak berkecek tak boleh. Tuhan terkoci mata dia, tengok tak nampak. Teriak dia. Gi cari satu di antaranya, satu yang mengumpat cara ruqayyah ni lah. Satu dia kata dia pun tak pandai. Tapi dia baca ayat, dia baca doa, selalu hak saya buat amadah tu lah. Satu dia baca wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul mu'minin. Dia baca berarti dia baca Allahumma rabban nas. Satu lagi apa ni, tak silap sayanya wa idza maritu fa huwa yashfini. Dia baca yang ambil lidah tekan sini. Tiga kali tekan boleh berkecek ke betina ni. Boleh berkecek ke betina tu, masya-Allah, dengan suami dia syukurnya. Satu mata tak nampak, dia pun baca ayat tu sapu, tiga kali sapu, boleh di antaranya nampak. Dia kata ni lah, sudah tujuh nak royak tok guru ni, sudah yang mengubati orang betina tu boleh berkecek, dia syukur Tuhan. Ha, sudah tu dia boleh apa ni, tengok mata boleh nampak, dia syukur pula. Tu ni kata buku syukur ni besar. Ha, nak syukur ni besar, sahabat besar. Oleh itu bila kita fikir, kita pun selalu tahu, aku hari ni boleh buat apa ratik yang perintah Tuhan. Sekiranya dapat di antara kita tahu kata aku boleh buat taat, sedekah dan ibadat, selalu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, dan jika engkau dapat akan perbuatan engkau pada hari itu maksiat. Masya Allah, dan dosa. Dosa pada maksiat atas tafsir itu, maksiat bahasa Arab, dosa bahasa Melayu. Katakanlah hari ini, masya Allah, aku mengupak ke siapa, masya Allah, hari ini di antara aku buat siapa menyakiti. Ya, ada di antara salah kita banyak. Terkadang di antara salah kita ni dengan sama-sama hamba Allah,
terkadang sama dengan ahli jiran, terkadang salah dengan isteri, terkadang salah dengan anak. Nah, tengok di antaranya Habib Salim Syatiri. Dia digelarkan kalau di sana dia panggil Sultan Ulama. Ada satu hari dia keluar terbit daripada rumah, kuminih meretepuh dia. Meretepuh patah kaki, jatuh di dalam sini panggil lokek rak. Satu dah lokek. Dari hatu kuminih mari nak tembok dia. Dia pun selalu diantar buat tak leda, buat sepuluh matilah. Sudah tu kuminih tu gi. Kemudian orang jiran dia tengok tok guru tu kak, ambil masa tu kuminih kata, ambil buat lagi. Kemudian Habib Salim dia tak ada selalu marah kepada kuminih. Dia fikir diri dia, eh salah apa aku hari ni, sehingga Allah Ta'ala cuba aku begitu lalu. Dia pun mari telitah, oh salah ambo, lupa aurat yang ambo duk bawa semua. Ning satu waliyum min awliya'illah. Dia tak marah kepada orang tu, dia marah klik ke diri dia. Dia kata, oh saya terlupa. Saya pun pernah satu ketika semasa mama saya, isteri saya duk mengandung. Dalam hatu di antaranya doktor gecek, dia katanya isteri tuan guru ni anak di dalam perut tu tidak ada orang urung kepala sini. Satu masa dulu saya pun pergi umuh mak, orang panggil umuh mak bidai, sana panggil tok bidai. Ke mana pergi hari tu tu di keli tepi umuh tok bidai tu ada orang buat keduri menikah. Dalam hatu dia dek main-main ni bukan dia-dia izin oleh syarak. Mana dia ambil bariki mari. Saya pun tengok bariki beri pun tina jatuh. Masya Allah. Saya tengok tu tak ada ingin apa-apa dek. Hanya pergi tengok kerana dia panggil buat fikir kata, kawasan ni Masya Allah tak ada lagi semacam ni. Sedangkan majlis walimah dia kena syukur ketua. Di bila kata sunat walimah kita ambil menolahi mari capu. Duk tengok balik lepas pada batafsa kita tepuh kereta ke. Saya pun Masya Allah apa ni ingat mai, oh salah saya di situ. Dia pun berkecek atau rana tak tengok bagi cerak. Saya kata maaf tak payah cakap dah. Cari di antaranya orang juru baik kikretan berapa harga saya nak bayar. Tak payah cakap banyak dah. Berapa kira? Dia pun buat hari panggil ramai kata RM5,000 saya bayar lah dah. Pasal tak marah ke dia, makhluk tak, kesilapan saya tu yang marah. Kita dah semacam tu. Barulah kita duduk semacam tu, hati kita tak akan tenang selama-lama. Tak akan jadi balah, tak akan jadi dia atau bergaduh dengan siapa-siapa. Ni sikit banyak bergaduh dengan orang tu, ada di antara dendam dengan orang tu, duka cita dengan orang tu, marah. Bila kita nak dapat hati kita cuci kepada Allah. Cuba ambil rusia. Tetapi jarang orang nak bolehnya. Kita kena klik kita. Dan begitu juga ada seminggu lepas sihma Allah. Jadi ya orang kaya. Nah khabar tu setelah suami dia beli besikal. Beli besikal tu ini beratus ribu. Tu ribu sana lah. Sini sepuluh ribu lah. Setelah abang yang beli, dia pun bini gaduh lah. Kalau abang beli sika RM1,000, saya nak juga RM1,000. Abang dia beli wik dia, kakak mah. Cukup RM1,000 juga. Dia pakai berapa hari, raik mah. Dia pun selalu lawis. Rabut je mari di rumah. Baba pun selalu royak. Nah, kakak dia ni ada kesilapan dengan Tuhan ni. Dia silapan ambo apa-apa. Menego keluar zakat. Saya tak tahu kata dia bergaduh dengan abang dia. Ya tak saya pun keluar zakat. Apa-apa nak ajak tak kena berlaku dah. Cuba-cuba fikir kot. Tengok ada tu. Oleh tu bila kita buat suatu perkara Tuhan kasih ke hamba dia. Tuhan cuba untuk hamba ingat ke dia. Kak ingat ke tak si Tuhan? Tidak bila kita ingat klik ke dia tu ingat kita balik. Oleh tu apa yang kita nak milik sekarang sebenarnya bukan hak kita, pinjaman je.
Bila penyaman Allah Taala ambil bila, ikut masa dia kerana hukum penyemek. Cuba kita di antara mengaji bab di antara i'arah, bab penyemek-menyemek. Penyemek-menyemek di antaranya dia di atas haruh bagi tua yang akad. Dia nak ambil bila boleh. Dia nak ambil kita tengah duk bawa mutu tengah jalan aku nak ambil ke sini. Boleh. Hak dia. Dari dia, tuan nak ambil bila ikut dia sebagai penyel je. Jangan kita bagi buat sedekah nah rezeki kita. Katakanlah kita menego boleh beliung juta tapi duk simpan dalam bank bukan rezeki lagi. Rezeki hak sebenarnya hak masuk dia dalam mulut jadi darah tu. Setengah tu masya-Allah nya makan di antara nasi, makan di antara lauk sedap, makan makan sedap 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 je luak. Hu tu baik bukan rezeki lagi. Rezeki masuk dalam mulut jadi darah itu rezeki. Betul. Yang kita ada bekerja tu si Pulan bin Pulan. Oh duit dalam bank beliung beliung dia. Si Pulan bin Pulan memanglah kereta dia banyak biji. Sebenarnya walaupun 20 biji naik sebiji je. Ada orang sehari sekali nak 10 biji? Ada, ada. Ada. Sebiji tu je. Nama kata tu kereta dia tapi naik ke tak? Tak, tak tahu si pada rumah tu je. Bila aku kembali kepada rahmatullah, habis. Ni dia antara rezeki sebenar sungguh yang mana masuk dalam bibir mulut sudah jadi daging darah. Kalau duduk setakat mulut biasa, tu baik. Tengok. Makanan kita ia duduk dalam mulut sedap tapi bukan rezeki-rezeki air. Makan-makan lah, mutah tu baik. Air makan lagi rezeki dia. Tapi mujur kita telah mamah wih hacu. Ni dia. Baik tu lah. Oleh tu lah kalau kita dapat suhu di sini sedap hidup kita. Tapi susah nak dapat suhu selama mana di antara hati kita tak selalu di antaranya kembali apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Han bila mengaji kita tak tasawuf yang kena macam tu. Dia tak dia tak seperti ngaji fiqh. Oleh itu setelah kita tahu kata kesilapannya ambo maka hendaklah akan celakan dihinakan nafsu akau itu. Nah, untuk menjadikan nafsu lawamah. Ya nafsu semua ada tiga. Nafsul mutmainnah satu hebat. Yang kedua nafsu lawamah. Yang ketiga nafsu ammarah. Nafsu ammarah nak takut. Harus sebutlah Quran innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguh nafsu sangat suruh kejahatan. Kita bagi ada nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Kami nafsu lawamah lagu mana? Macam ni. Kita nego. Nah. Jadi di antaranya sain kita atau kawan kita ajak giha dengan kuliah, giha di situ. Kita pun tak terima hak dia ajak. Setelah tu orang yang ajak tu masya-Allah telah dapat ke dia boleh beberapa perkara yang Allah tahu rezeki ke dia dan antara apa saja ko. Temen fikir, oh kalau aku pergi hari tu kok turut dia berjaya lah aku. Tak apalah, aku hari tu ikut nafsu ke hati pada lawam. Nah kita buat ada celah katik nafsu kita. Tengok, cuba tengok. Orang duk sebut kata, hey, buat apa kamu tak menego? Pasal apa kamu tak menego? Tengok ni, katanya sahai duk menego dapat begitu, begini, begitu, begini. Kita duk buat, dia panggil buat tak ambil besar. Satu hari, kita akan sesat telur lah. Allah Akbarlah, itu hari aku tak bergaduh. Tengok pelajar duduk fikir sekarang. Semasa muda-muda duduk belajar di pondok, tak ada bergaduh mengaji pun, tak ada bergaduh dengan istifadah dengan guru pun. Beliau klik di rumah, letak tangan tadahai. Kalau aku duduk dengan guru hari tu kok, mengaji bersungguh. Aku boleh baca kitab, aku boleh royak ke tanya. Allah sesanya tu lawamah. Bila kita ada celah-celah tu lah yang mari nafsu mutmain. Nafsu mutmainnah dia tak akan lucu. Seperti kita yang selalu di antaranya azal cita putuh bertegak tak akan tinggal jemu'uh di dalam lima waktu. Setelah tu kita ada buat-buat tegak nafsu begitu ya sayang. Sehingga tak boleh jemu'uh.
bila kata dia terugi nak we dapat nafsul mutmainnah. Usaha dah. Ha, seperti itulah kita ramai-ramai ni. Usaha we tegak, we jadi itmak atau we jadi itmak, dia panggil. We jadi tetap hati di atas kebaikan khusus jemaah lima waktu dan dengar hadilah kuliah. We ada semua. Hak ni bila tok guru mana mari ni hadir. Usaha we hidup seperti mana Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam ya lalu jalan sahabat dia duduk kuliah. Nabi bertiringah. Nabi tak ada ke dok ye hormat. Buku hormat ke majlis ilmu ni besar. Guru saya, bapa kita sepanjang. Dia semasa di sepanjang orang pelajar duk pondok dalam ramai. Sekali-sekala dia kuliah. Lepas tu orang waktu bik kereta masa kuliah. Dia teriak. Dia pesan terlain kali. Bila berasa kalau lah nak tubik ke mana. Sipik mutu bersikal sebelum kuliah tak di luar jauh. Kalau nak tubik semasa kuliah. Tubik jangan setak suara kereta lalu. Dia kata tak boleh mengajar. Tak ada hormat dia kata. Tengok. Ha, kita semacam itu juga. We ada hormat di dalam majlis kuliah. Ha, cuba tengok. Bik guru saya, ya, saya semua apa kita semacam. Hatta keluarga dia. Dia tersekiranya kalau agak kata ada nak tubik, kita ambil sipir mutu kita luar daripada tempat dia belajar ni. Seperti kita berjalan, tubik jangan kita tak lalu, tak ada hormat. Betul ke? Ha, tengok imam kita Syafi'i. Imam Syafi'i dia tak ada belajar banyak sekali dengan satu orang Arab Badawi. Bahkan dia belajar untuk ambil renti masalahnya baga-baga benata yang datang haid. Namanya Syaibah Ar-Ru'i. Sehingga dia tu nak terima ilmu habnata, dia berjalan di antara kecerong-cerong bukit, di hujung bukit. Apa pasalnya dia pergi apa ni suruh orang tu pergi royak kepada orang tu mari cari kena tu urut apa salah tu apa saya ni bila nak ke apa suruh Haji Hanafi mari cari Haji mari dia mari salah dah tapi satu ketika saya gimuh dia pasal apa bila kita hadap pada orang usaha kita cari orang dapat barakah jangan kita nak kepada orang panggil dia mari rumah itu tak ada hasil barakah kemana Imam Syafi'i pergi di antara di hujung bukit Syaibah Ar-Ra'i bangun berdiri. Dia kata tuan guru mari apa? Nak mari mengaji. Oh, ya kata tuan guru nak mengaji macam mana? Dengan saya bukan orang alim, saya duduk di antara dengan menate je. Ya, saya nak belajar. Nak tipe catat taruh dalam buku saya. Satu saya nak tanya baga benate ada berapa jenis yang mari uzur mari haid. Maka Syaibah Ar-Ra'i jawab 10 perkara. Arnab mari hai, arbuk mari hai. Ha tu mari hai tu. Katok mari hai. Katok kenar katok. Ung tu lah. Katok mari hai. Setelah tu Imam Syafi'i tanda-tanda sebut dalam buku dia, dia agak Syaibah tok guru dia. Tepat yang saya nak ceritanya satu ketika sudah tok guru kembali kepada rahmatillah. Orang jepuk dia hadir pergi ke satu majlis. Dia panggil majlis kedui. Dia pun berserta dengan pelajar naik kuda. Setelah sapa jirai kapung marhum tok guru dia. Dia turun berkuda berjalan kaki. Okay. Teriak sambil dia teriak. Isifah teriak. Teriak. Baca di antara wisalai kuluh. Pelajar dia anjib. Macam mana guru saya sapa ke situ turun. Dia pun mengalir air mata ingat baca di antaranya arwah sampai ke sana. Baca hadrah sampai ke, sampaikan pahala, sampaikan salam. Sudah lepas pada kampung, naik kuda balik. Akhir pelajar tanya, apa dia jawab? Kerana saya lalu tak tepi jirai guru saya. Tepi jirai kampung guru saya bukan menjadi ilmu lagi. Tepi jirai guru saya. Mana? Ya tadi hujung guru saya sudah mati dah. Tapi saya hormat. Kita sekarang ke depan kuliah. Wow, mutu masya Allah.
Nah, masya-Allah kita ni oh berjuru sungguh. Kita ni macam mana nak dapat barakah? Baik kali kita belajar dan beradab kan, mari. Orang menghajar, mimpi jumpa wali, jumpa nabi, jumpa gapo. Hak ni dah hasil ni. Ni kalau kita ada belajar tak berjumpa wali min auliyah dekat sekalian kita, atau tak pernah mimpi jumpa sahabat, tak pernah mimpi jumpa nabi, tak jadi. Tak jadi. Kalau mimpi dah hamak dia gajah, mimpi dia atas jatuh pahal kayu, tak jadi. Itu di antara. Nah, cuba kita syuhuk tengok. Kita mengaji, kita tasawuf, kita kena baik hati. Itu dia. Dia kena godeh hati dia pecah. Tak apa. Setelah tu dia kata, kita kena menghina nafsu akal atas perbuat yang dimakian itu. Dan selalu ikuti istighfar Allah. Dan saya kata, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Dalil mana? Ada semasa Ahmad bin Hanbal. Jadi Ahmad bin Hanbal ni, ada salah satu orang muda. Dengar cerita nah. Satu orang muda ni ikutlah dia buat kerja apa saja, kalau mari payah dapat, susah payah juga berjumpa dengan guru. Yesus tu tunjuk jalan tu, hai wahai tuan guru, macam mana saya ni susah apa perkara. Tuan guru jawab, kamu banyak istighfar. Dia pun selalu istighfar sehingga bibir mulut hidup pun istighfar. Apa hajat dia, Allah Ta'ala tunai semua. Kemudian dia pun setelah Tok Guru duk sebut di dalam kitab, ada salah satu di antara orang yang warak, aling faqah, ketua ulama muhaddisin, namanya Ahmad Ibn Hanbal, Iman Hanbali. Dia pun ambil tafa'ul sepernah baik dengan pesanan guru, istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Setiap berjalan naik kedera air kuda, astaghfirullah semata-mata. Satu ketika Tuhan makbul. Tuhan capuk perasaan dalam hati Ahmad bin Hanbal, tak boleh duduk di rumah, kena pergi keluar i'tikaf di satu masjid jiran dengan kapura muda tadi. Maka Ahmad Hanbal turun daripada rumah, pergi di antara niat nak i'tikaf di masjid tu. Siapa nak masjid, orang jaga masjid Ahmad, tak boleh, tak bagi i'tikaf sini. Ahmad bin Hanbal pun astaghfirullahum, Allah lari juganya, ya tak apa dia ni. Beginilah, tak boleh we ambil i'tikaf dalam masjid, nak i'tikaf di sami masjid, luar masjid. Dia kata tak boleh juga. Tak boleh juga nak i'tikaf di kaki masjid, tak boleh juga. Teriak Ahmad, masya-Allah, apalah aku hari ini ni. Dia pun selalu berjalan-jalan masuk ke kampung, berjumpa dengan orang muda tadi. Orang muda pun, pokcik, mari ke sini, nampak penat tu. Dia teriak, selalu masuk di dalam rumah dia. Buka pintu, orang muda ni, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Pegang tangan Ahmad, letak di satu bilik. Dia kata, pokcik duduk ke sini lah, saya nak ambil akad minum, akad minuman untuk pokcik minum dah ke apa pokcik pergi. Dia pun jalan nak ambil minuman tadi, astaghfirullah, baca yang tu. Ahmad selalu tanya orang muda, adakah izin ke saya nak tanya apanya hal orang muda ni istighfar selama-lama masuk pintu tadi. Dia teriak ya. Mana pokcik, jadi saya nak apa hajat saya, guru saya besarnya, kalau nak apa saja membanyakkan istighfar. Kamana saya duduk dengar tok duduk baca kat satu orang lelaki alim fiqh, ulama ulama bab syariat daripada Imam Yapa, nama Ahmad bin Hanbal. Ahmad kata, Allah, dengan sebab engkau lah ada istighfar, saya tak boleh duduk di rumah. Saya dah lah Ahmad bin Hanbal. Dia pun selalu kucuk, periuk. Ni hasil. Boleh tu kita istighfar lah banyak. Ada gapa-gapa balik-balik. Mutu astaghfirullah nazim. Anak kita di antara anak beriksaun najah. Ibu bapa, isteri apa ni, suami ataupun isteri, ibu bapa ataupun tok, istighfar banyak. Astaghfirullah, minta lah anak munajah. Astaghfirullah. Baca kita baca. Cuba-cuba ambil rusia ni tengok.
Ni kita tak selalu cari Tok Bomo. Cari Tok Bomo untuk menunjung umur-umur macam mana anak pun Najah tak Najah ni. Bomo kata Najah, Najah, Najah. Jadi kita selalu gehadap ke lain. Kita kena hadap ke Allah Ta'ala. Cuba dia hantar ambil usia ni. Nah, selepas pada ni istighfar lagi banyak. Balik saya lagi astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Cuba. Kalau masalah kedai apa, berkecek binul mak, astagfirullah. Kau apa tak apa, dah bukan nanti gerah. Bukan nanti ambil microphone speaker, tak syarat begitu. Cuba, cuba, cuba. Dan tobat engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal kerana orang taubat daripada dosanya dengan syaratnya, syarat taubat diterima taubatnya, taubat orang. Mana seperti bila taubat seperti tidak dosa atasnya, atas orang. Ini ia ambil reti daripada hadis Nabi kata at-taibu minazambi kaman la zambalah. Orang yang taubat daripada dosa menepati tak ada dosa pun. Walaupun ia buat dosa beratus tahun sekalipun. Sehingga siapa masa Nabi Musa AS. Ada satu orang tu tua. Nabi Musa lagi berjumpa dia. Dia kata, berapa tahun kamu dah ibadat dan puja jenis patung-patung. Ia tertiga 300 tahun umur umat Nabi Musa yang panjang. Ya umat Nabi Musa dia panjangnya baju pakai selai ya. Pasalah baju dia ikut tubuh dia. Dia pakai yang kecil sampai besar baju kemal. Tu umat Nabi Musa. Kih, dia boleh makan al-manni was-salwa. As-salwa bukan kata busitas, kata puyuh. Kata al-manni ia telah aimu turun daripada langit. Hak daripada syurga. Kalau seboleh mungkin seperti imam yang sedap Mesir. Hodalah makan al-manni hak-asah. Makan bubuh dalam air. Tubuh sehat tak bau busuk. Nah, bukan air mani. Al-manni. Ha, tu boleh mula al-manni kita makan dengan puyuh. Setengah atas puyuh ni masuk dalam busal luar. Cuba makan tengok. Tubuh kita sehat, segar, tak nampak tua. Gagah. Kemari umur 300 tahun lebih. Nabi Musa katanya, tak wasa ingin nak kembali ke kepada agama yang lain, agama Allah. Dia kata tak jalan dah. Ambo umur pun tua dah. 300 tahun dah. Di antara ambo ni duk berpuja di antara benda lain pada Allah. Kami kalau saya di antaranya ikut Nabi Musa ni, Tuhan nak maaf nak apa kedok saya 300 tahun dah amat. Nabi Musa tu walaupun seminit tak apa. Ia pun selalu beri Nabi Musa masuk selek segar mati, masuk segar dulu. Bukan nanti banyak. Kita salah berapa lama. Istighfar kena cara. Tuhan orang selalu hak timo taubat Tuhan bukan kita. Tapi kita betul hati je. Sedap bimbang lah. Sobatlah apa kesilapan kita kena selalu kembali kepada rahmatullah. Pasal hak terhadap kasih. Orang yang buat dosa ingat klik ke dia. Terkasih kepada orang tu. Kasih sampai kasih. Pasal innallaha yuhibbut tawwabin. Tuhan mengaku atau Tuhan kasih orang wahai taubat ke dia. Orang silap kasih taubat ke dia. Silap taubat ke dia. Orang ni lah yang paling hebat sekali. Itu dia. Nah. Habis. Kata dia, maka bahawa orang berbuat maksiat dan dosa tidak ada dah tempat duduknya mengada Allah Subhanahu wa ta'ala manfaat bagi engkau dapat duduk yang mencelakan, menghinakan padanya nafsu engkau. Hak tu paling hebat sekali. Tetapi tidak boleh mencela engkau, menghina engkau akan dia akan nafsu pada engkau tertawa. Habis kalau wahai suka tak adik. Lalu tu sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, macam mana dapat tahu alamat orang ada syurga, ada neraka? Nabi kata, kalau mu tengok orang di antara nampak suka tak banyak, tu ahli syurga. Kalau wahai dia suka semua kedai kopi dia suka, kopi tamu tu pun suka juga, kereta suka juga, hak tu lah ahli neraka ni. Pasal suka semua. Suka semua. Malaikat orang pesen muka suka tak ada arah. Ada orang tu gelar dia muka suka. Berok pun suka juga, pesen kising. Ada orang tu tak ada apa. Hak ni naknya jangan kita suka semua. Ui, rasa salah hati. Ni kena semua.
Tak ada jadi mustahil pada adat suka semua. Ha nak kedai kopi. Allah. Silap makan tak bayar pun suka. Ambil hak orang di antaranya apa tupak 3 uti bayar 2 uti. Makan nasi pagi, ambil telur 3 uti, pakai berapa biji telur ni? 2 biji ya. Hati nampak kulit banyak ni. Ha orang lain. Tu ada suka situ. Tak boleh jadi lagu tu. Kita lah nah, kita ni. Habis. Ha, tu dah cuba-cuba tengok nah. Dan suka hati pasal kerana dimakan itu seperti perbuat angka dosa yang lain pula. Habis masa banyak lah, takut tak ada nak kuliah rumah saya pula nah. Maaf, tanda sekat tu takut lupa bulan depan pula. Tanda mulai patlu ayat tu, maka hendak angka celokan dia. Wallahu a'lam. الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا فتوحنا اللهم علمنا اللهم اسلم اللهم عاصم اللهم ربنا تسلاوات سكي صلى الله